berbahagia. Posisi semua negara saat ini adalah kompetisi, bersaing satu sama lain. Kelihatannya ya, misalnya ada G20, ketemu kelihatannya salaman baik-baik, itu semua saling berkompetisi. Di ASEAN sendiri, kelihatannya kan rangkul-rangkulan, salam-salaman, tapi sebetulnya juga sama, berkompetisi. Saling berebut investasi, saling berebut teknologi, semua negara. Dan kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM unggul, SDM yang berkualitas. Dan tadi Pak Dr. Hasto menyampaikan tugas BKKBN itu adalah yang pertama kualitas keluarga, yang kedua keseimbangan pertumbuhan. Jadi tugas BKKBN tidak mudah. Membangun sebuah keluarga yang berkualitas tidak mudah. Tapi saya meyakini 1,2 juta penyuluh yang ada di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu.